Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan unboxing jam tangan G-Shock BBG yang katanya ini KW ori ya, mungkin mudah-mudahan ori dah. Tapi kemungkinan mana nih? Kemungkinan KW ori. Tapi mudah-mudahan ori lah. Yuk kita buka. Wow, ini ternyata tasnya ya. Kecil. Ini keterangannya memang second guys. Memang second sih. Modul user guide ya, buku manual bahasa China, Inggris. Terus ini apa juga ini? Ini nggak tahu bahasa Jepang atau bahasa China. Kantongnya Casio. Ini ada apa lagi? Kosong guys. Lalu sekarang barangnya. Lihat BBG. Nih, buka seperti itu tidak untuk ditiru ya guys, bisa melukai barangnya. Oh, tidak ada nih barcode-nya nih. Biasanya yang nggak ada barcode-nya itu KW Super, yang asli ori biasanya ada barcode-nya. BBG. Oke guys, kita buka. Aduh, keras sekali. Saya buka wafer di kaleng. Aduh. Wow. Iya, tidak ada barcode nih guys. Jadi ini. Oh, lepas juga ini ya. Oh iya ya, memang ini kan bekas pakai. Dari beratnya sih berat ori ya. Kita buka dulu ini. Tapi kalau lihat ininya mengkilap ya. Ini BBG Gundam atau Gundam. Case Japan, the made in case Thailand, case in Thailand, silver Japan. Oh ya, tunggu ya guys, kita putar gini lah. Ya. Stainless steel bag Japan, case in Thailand. Oke, ini bautnya segini gedenya. Ini mengkilap ya. Ini aku gak tahu ya, versi Gundam nih yang mengkilap atau bagaimana. Di sini kita cari angkanya.
Yang ori di strapnya ini, case di strap ini terbuat dari resin dan ada angkanya. Ini gak ada angkanya. Oh, tapi ininya Japan. Oh, Casio Japan. Wow. Kalau yang GA700 di sini lampunya ya. Kalau di sini lampunya di mana nih? Ada lampu nggak sih? Oke. Iya, benar orange ya. Ini lampunya kuning. Dan tiga ini adjust mode sama forward di klik barengan. Apa yang terjadi? Ya benar 888 gini ya. Oh. Yang punya teknologi seperti ini hanya G-Shock biasanya. Wih, ini saya nggak tahu nih teman-teman yang paham G-Shock. Ini ori apa enggak nih? Atau KW Super nih. Ini aku tiga tekan bareng, biasanya keluar nomor seri ya, katanya sih gitu. Terus diklik lagi akan balik lagi, dan katanya yang bisa begitu hanya G-Shock. Setting Bangkoknya mana ya? 43 ini apaan ya? Aduh, kita tidak paham. Oke ya guys, ada yang menet nggak guys? Oke, Gundam bagus, bagus sih, dan masih mulus banget. Menurutku sih ini berat ya, tapi memang resin lebih berat biasanya. Ini tidak menonjol. Jadi menunjukkan ori enggak ori. Biasanya ada yang diputar di sini. Oke. Apalagi harus dicek, guys. Aku kurang paham. Ben. Ini nyari Bangkoknya gimana ya? Mode, harus mode. Ini apa ya? Oh, ini study stopwatch off. Oh iya, stopwatch. Oke, nolin gini kali ya. Ini mau ngenolin gimana, guys? Oke, nol. Itu tadi on nih, on. Iya. Oke, segitu aja reviewnya. Untuk yang review Gundam ini, oh ini masih ada plastiknya, guys. Belum dibuka ya. Plastiknya ada nih. Ini dibuka, masih mulus. Untuk review Gundam ini sedikit sekali di YouTube. Ya ini juga masih plastikan, sedikit banget di YouTube. Kalau lihat dari tulisannya, protection halus sekali, forward mode,
G-Shock. Jadi aku nggak tahu nih, ini ori atau KW Super. Oke, ini mengkilap ya guys, mengkilap bodinya strap nih, mengkilap ini juga mengkilap. Nah, ori mengkilap atau enggak, aku nggak tahu. Oke teman-teman, segitu aja reviewnya, unboxingnya G-Shock Baby G Gundam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.